Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam ya guys. Assalamualaikum guys. Kali ini kita lagi lihat-lihat akuarium ya guys. Isinya ikan hias, ikan cana yellow centaurum. Ikan ini panjangnya baru 33 cm ya guys. Inilah penampakannya guys. Konon katanya ini bisa sampai 1 meter anunya besarnya ya guys. Cana yellow centaurum ini punya teman ya guys, punya teman ini dia beli gantiin seharga 400.000 ya guys. Ini lagi viral, ikan ini lagi banyak digemari sekarang nih guys. Lagi banyak digemari, lagi banyak yang melihara cana yellow centaurum. Ini masih 33 cm. Wow, bisa sampai 1 meter ini guys kabarnya. Gimana guys, worth it enggak ikan hias cana yellow centaurum ini untuk dipelihara guys? Kalau yang sudah punya komen ya guys, komen ukuran 33 cm harga 400.000 itu gimana menurutmu, apa mahal, apa murah, atau bagaimana? Kalau ikan sejenis arwana kan sudah banyak yang pelihara, ini juga sudah banyak sekarang yang pelihara. Ikan air tawar ini ya guys, ikan air tawar cana yellow centaurum. Wow, nah itu ikannya, lumayan sangar ikannya guys. Ikan cana yellow centaurum. Kita dekat lagi kan lagi guys. Itu wow. Wow, keren. Kalau yang penggemar ikan hias ini senang sekali ini guys. Kita nikmati ya guys indahnya ikan hias ini dari ujung kepala sampai ujung ekornya. Cana yellow centaurum. Oh, ikan apa sih itu? Kok kayak ikan gabus ya? Mungkin jenis ikan gabus ini, guys. Kamu browsing-browsing lah di apa namanya internet itu, cana yellow centaurum itu. Kok mirip ikan gabus ya? Ini mungkin marganya ikan gabus ya, guys. Tapi kok jadi ikan hias? Oh, nggak tahu saya. Mungkin karena keindahan warnanya. Ini tinggal munculin kembangnya lagi nih. Masih rawatan.
Oke guys, sekian dulu. Kita lihat-lihat ikan cana yellow centaurumnya. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan ya guys. Dadah.